Mau tahu cara bikin teks berjalan seperti ini? Langsung saja teman-teman masuk ke videonya. Sebelum masuk ke tutorialnya, ada baiknya teman-teman subscribe dulu untuk Okuri Studio, karena di sini kita akan update video tutorial tentang UI UX Designer maupun programming, yang mana teman-teman bisa cek di bagian sini, ada tutorial Figma terbaru, animasi UI Figma, ada desain sistem juga, left design, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman kunjungi dan tonton videonya, karena setiap hari Senin dan Kamis kita akan selalu update. Oke, di sini saya sudah masuk ke halaman Figma-nya. Silakan teman-teman select frame-nya. Kita akan membuat untuk yang Android saja. Di sini kita lihat ya, di sini ada Android Large, yang mana nanti di dalam sini kita akan membuat satu button login. Sekarang kita akan buat dulu untuk login-nya. Di sini ya, login. Nah, kita pakai untuk teksnya boleh enter. Nanti untuk ininya kita from scratch saja, nggak pakai desain sistem, jadi untuk pemula bisa mengikuti. Lalu selanjutnya untuk hurufnya, di sini saya mau loginnya 24. Lalu selanjutnya saya mau menambahkan lagi untuk teksnya login. Nah, selanjutnya saya akan membuat dia auto layout seperti ini. Nah, kita buat auto layout dengan yang di atasnya. Untuk ukurannya di sini kita 328, karena untuk kanan kirinya kita mau 16 ya, seperti ini. Selanjutnya kita arahkan ke samping kiri untuk alignmentnya. Kita buat dia fill container saja supaya mengikuti sampai di container atasnya. Selanjutnya untuk height-nya kita jadikan dia 48, atau placeholder-nya kita jadikan dia 14. Dan untuk di sini kita arahkan dia di tengah. Nah, warnanya juga tidak hitam, kita akan coba cari warna yang lebih soft saja seperti ini. Lalu untuk stroke-nya atau garis tepinya ya, kita buat seperti ini dan kita cari warna yang agak soft juga. Selanjutnya kita buat lagi di sini password. Oke. Masukkan password. Oke. Nah, selanjutnya saya mau ada lagi satu label ya, email Anda. Lalu kita mau buat dia auto layout dengan ini, jaraknya 8. Untuk ukurannya di sini saya mau angka 16. Untuk warnanya tidak perlu hitam sekali, kita buat seperti ini saja. Oke, yang di atas juga harus mengikuti ya. Kita from scratch saja. Nah, selanjutnya di sini saya mau dia medium. Nah, selanjutnya di sini saya juga tambahkan untuk yang bawah ya. Ini saya keluarkan dulu dari auto layout-nya. Lalu saya taruh di bawah, kita jadikan auto layout dengan yang bawah. Kenapa seperti itu? Supaya kita bisa mengatur jarak antar komponen ini, karena mereka jadi satu komponen. Nah, selanjutnya di sini password kamu. Ini email kamu. Masukkan email kamu. Nah, selanjutnya ini, dengan ini akan kita buat auto layout juga karena kita mau mengatur jarak yang di sini ya. Jaraknya 24, seperti ini. Oke, selanjutnya kita butuh satu lagi, button login. Nah, login kita ambil dari sini saja, kita copy, karena ukurannya sama ya, 48, kita taruh luar seperti ini, kita taruh di bawah. Lalu kita tulis di sini login untuk buttonnya. Nah, kita taruh di tengah. Lalu untuk fill-nya kita pakai warna mungkin biru ya, biru seperti ini. Oke, dan warna tulisannya kita mau warna putih. Ukurannya 14 dan sini medium. Oke, sudah jadi ya teman-teman untuk login-nya. Nah, kita tinggal coba prototipe-nya. Nah, ini sudah ada teman-teman, ada login, email kamu dan lain sebagainya. Ini kita naikkan dulu 32, anggap seperti ini. Oke, selanjutnya kita butuh type ya, atau keypad. Nah, kita bisa cari di Google aja, pad iOS atau Android gitu ya. Nah, nanti kita cari untuk yang Figma Community. Figma, nah ini kita bisa pakai ini, atau teman-teman bisa aja cari di langsung community-nya ya, Android dan iOS keyboard. Di sini tinggal kita get copy aja, kita ambil. Nah, ini sudah ada, tinggal kita lari ke keyboard lalu kita pilih keyboardnya yang mana yang akan kita pakai. Kita ambil yang ini saja. Kita copy, kita masukkan ke sini. Taruh di sini ya. Nah, selanjutnya mungkin kita deteks dulu untuk instansnya. Selanjutnya, teman-teman silahkan di sini copy dulu
Ya, pertama copy, nanti ini dimasukkan ke sini. Oke, ini untuk ukurannya kita buat fix saja, jadi 360. Yang lainnya harusnya mengikuti kontainernya seperti ini. Selanjutnya, kita bikin prototype dari sini, email kamu, ke sini. Selanjutnya, jika sudah, teman-teman silahkan bikin lagi satu seperti ini. Nah, nanti yang bawah, ketikan ini, akan masuk ke sini. Nah, jika sudah, teman-teman silahkan buat satu rectangle seperti ini ya, dimasukkan ke sini. Nah, ini dia akan menghancurkan yang bagian sini, tapi kita bisa pakai auto position atau absolute position di sini. Seperti ini. Nah, untuk tutupannya, teman-teman silahkan klik saja bagian sini. Oke. Nah, selanjutnya, jika sudah, teman-teman silahkan untuk membuat satu lagi. Seperti ini, yang mana untuk bagian ininya kita keluarkan. Ini, lalu ininya kita ganti jadi misal ya, okuristudio@gmail.com. Ini, nah ini kita keluarkan dulu. Nah ini warnanya kita ganti jadi seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita akan buat prototipenya lagi yang dari sini ke sini, karena kita mau dia ketika dia ketik dia keluar gitu ya. Bagian sininya. Nah, selanjutnya dari sini kita larikan ke sini dengan after delay. Delay-nya mungkin 800 atau kita cepatkan 500. Nah, untuk smart animate-nya itu di angka 50. Gitu ya. Di sini biarkan is out. Oke, jika sudah, teman-teman silahkan bikin satu lagi untuk membuat bagian ini menghilang. Kita larikan dia ke bawah dengan kita klik go. Yang ini kita buat dia prototipenya seperti ini, on type smart animate. Oke, cukup. Nah, kita lihat lagi alurnya di sini. Ketika kamu klik untuk yang email kamu, nanti akan keluar seperti ini. Ya. Kita lihat di sini smart animate, nanti dia akan muncul ke atas. Selanjutnya ketika sudah selesai di atas seperti itu, kita lihat lagi ini kita ketik untuk keyboardnya akan muncul seperti ini. Nah, nanti dia otomatis mengetik ini. Selanjutnya, ketika mengetik ini, kita pilih go, nanti keypadnya akan turun. Seperti itu. Kita akan coba di prototipenya. Oke, kita cek di sini sudah bisa menggunakan prototipe ya. Sudah ada tampilan warna birunya yang bisa kita klik. Kita klik seperti ini. Nah, akan muncul untuk tampilannya. Kita klik lagi. Nah, dia akan mengetik seperti ini. Teman-teman, kita lihat aktual size-nya ya, seperti itu. Nah, ketika kita klik go, dia akan turun. Seperti itu, teman-teman. Kita ulangi lagi, kita coba refresh. Oke, kita balik ya. Kita restart dulu, seperti ini, R. Oke, kita klik email kamu. Nanti kita ketik, nanti dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Hilang, lalu dia menulis seperti itu. Kita klik go, nanti dia akan hilang untuk keypadnya. Oke, mungkin sekian dari saya teman-teman. Silahkan di-share videonya, teman-teman semua. Silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga tahu nih bagaimana cara membuatnya. Dan juga semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk gabung di grup Telegram saya. Ketika teman-teman punya pertanyaan, akan saya bahas di sana. Jangan sungkan dan terus belajar. Seperti biasa dari saya, terima kasih dan see you next time.